Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri di antara keunikan silek Minangkabau. Di antaranya yang pertama, gerak langkah silek tidak mengenal teknik-teknik baku atau jurus-jurus yang baku. Banyak yang bertanya, berapa banyak jurus silek sesungguhnya? Maka kalau kita ingin menelusuri dan menghitung setiap gerak langkah silek, maka jumlah itu akan sulit untuk dihitung, karena silek tidak memiliki teknik-teknik yang baku atau gerak langkah yang kaku. Setiap inci perbedaan posisi, setiap inci perubahan gerak akan melahirkan gerak yang berbeda. Setiap sikap sangat dituntut kebijaksanaan di dalam kerangka pemahaman kebudayaan Minangkabau. Secara inti, semua gerak langkah silek tersimpan dalam rumusan yang dikenal dengan istilah Siganjua Lalai. Dua kata tersebut menyimpan makna yang sangat dalam. Dipahami dari kacamata kebudayaan Minangkabau, maka kata Siganjue bisa didefinisikan sebagai sebuah kata, sebuah sikap yang harus diambil dalam suatu kondisi yang mendesak atau situasi yang menekan. Namun sikap tersebut harus dihasilkan dari berbagai perhitungan, karena kata tersebut disandingkan dengan kata lalai, di mana kata lalai itu sendiri merupakan sebuah, bisa didefinisikan sebagai kata menahan atau memperlambat sikap itu sendiri, hingga mendapatkan sikap yang tepat dari hasil keseluruhan perhitungan. Untuk memperkuat analisa ini, maka kita coba melihat narasi yang dipaparkan tentang hakikat Siganjua Lalai. Pada tampuh suri nalabih samui tepija indak mati alu tetaruang patah tigo. Dari narasi tersebut menjelaskan sebuah pergerakan yang sangat ringan, sebagaimana Tuo Silek menilai keterampilan anak sasian, yaitu menilai keringanan dari setiap pergerakan. Selanjutnya, alu tata ruang patah tigo artinya pergerakan yang ringan penuh energi, sehingga sedikit sentuhan bisa mematahkan serangan lawan. Itulah yang dimaksud atau yang diisyaratkan dalam ungkapan alu tata ruang patah tigo. Sebagaimana kata tata ruang memiliki definisi sebuah sikap tanpa kesengajaan, artinya gerak langkah yang mengalir dari keseimbangan dan keteraturan. Perhatikan permainan di dalam video ini, di mana salah satu pemain hanya mengikuti gerak langkah yang satunya, namun pergerakan selalu melahirkan reaksi dari aksi yang dimunculkan. Inilah salah satu keunikan silek Minangkabau yang tidak ditemukan pada bela diri lain. Silek merupakan salah satu rumusan dari beberapa rumusan ilmu pengetahuan leluhur Minangkabau yang diwariskan dari generasi ke generasi. Silek merupakan salah satu metode pendidikan yang mencetak para cendekiawan yang dikenal dengan istilah pandeka, yaitu orang-orang yang pandai aka
orang-orang yang arif bijaksana. Dengan metode pembelajaran rumusan yang melatih akal fikiran untuk mengurai semua sandi yang dapat membuka cakrawala berfikir, yang menghubungkan setiap sel dalam otak sehingga mampu mengembangkan potensi dalam diri setiap generasi Minangkabau. Itulah silat tak mengajarkan jurus baku sebagai hafalan, namun silat mengajarkan pola langkah untuk mencari, menemukan titik keseimbangan. Kemudian dari keseimbangan mampu mengikuti dan melahirkan gerak langkah yang teratur. Berbagai kuncian dalam silat didapatkan dari proses latihan yang berkelanjutan melatih gerak langkah dari setiap keadaan. Silat melatih seseorang berpikir cepat dengan penuh kebijaksanaan. Itulah yang diisyaratkan dalam ungkapan filsafat alun takile lata kalam bula lasangka 30 alun dilie lata makan raso latibo dalam tubuh. Pucuk sinyali nyali riteh pucuk surian mudo-mudo di langit urang lalu linteh awak dibalik itu pulo. Artinya sikap kearifan yang harus dimiliki setiap generasi Minangkabau. Hafalan jurus akan menciptakan gerak langkah yang kaku yang terkadang sulit menyesuaikan dengan berbagai keadaan. Leluhur Minangkabau mengharapkan selalu lahir generasi yang berkembang sebagaimana filsafat yang mengatakan setitik tolong lawikan, sakapa tolong gunuangkan, pandai pemain undang-undang. Artinya setiap pengembangan harus selalu berada dalam kebenaran dan konsep-konsep kebudayaan. Untuk memahami silat harus dipahami kerangka dasar kebudayaan Minangkabau. Kemudian silat berdiri di atas keseimbangan dan keteraturan yang harus diisi dengan karakter yang diisyaratkan dalam 7 tokoh utama, yaitu harimau campo, kucing siam, kambing hutan, anjang mualin, datuk tante jogurano, cati bilang pandai, dan disempurnakan pada tokoh datuk suri dirajo. Selanjutnya silat harus diisi dengan jiwa sehingga setiap gerak langkahnya menjadi hidup dan dapat menemukan gerak langkah yang mengalir. Dan yang terakhir, silat harus dikokohkan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang benar sehingga memberikan pemahaman yang melahirkan keyakinan. Keyakinan yang kokoh yang menciptakan ketenangan sehingga mampu menemukan kesempurnaan silat dalam ungkapan Samporono silat tak bagara. Artinya semua pergerakan lahir dari ketenangan yang muncul karena keimanan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hakikat silat adalah proses pengendalian diri, mengontrol emosi, mengendalikan ego dalam diri sehingga mampu merasakan dan mengontrol energi dalam diri sendiri. Semuanya akan menjadi salah satu dalam setiap gerak langkah silat di Minangkabau. Semuanya akan menyatu dalam berbagai teknik yang selalu mengalir. Gerakan yang sempurna muncul dari keseimbangan energi yang dihasilkan dari setiap gerak langkah. Niat yang salah melahirkan energi negatif yang mengganggu setiap gerak langkah. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan salah niat badan minasu. Kalau dalam permainan pada latihan, itulah yang dimaksud dengan ungkapan filsafat mati naman nyimbe mangkok mati nan kanai simbe, atau mati nan manubo mangkok mati nan kanai tubo. Artinya saling menjaga rasa dalam setiap sikap dan tindakan. Itulah bagian keunikan silat Minangkabau.
Semoga sekilas penjelasan ini dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, terutama generasi muda yang ingin mengetahui silet secara lebih dalam. Akhir kata, lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain lalangnya. Perjalanan hidup banyak ragam, kesusahan usah jadikan penghalang. Nak duo pantun sairiang, pisau sirawi lentik ulu, diasah mangkok pemato. Kalau lelai rajin mencari guru, basuo nan bacari salamuoko. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.